Woi, seru banget, guys. Ini salah satu spot yang wajib dikunjungi ketika berada di Marrakesh, namanya Koutoubia. Kok Koutoubia sih? Jemaah Fenah. Iya. Oh iya, sorry, Koutoubia ada di belakang. Ini sekarang kita di Jemaah Fenah. Oke, sekarang mau langsung wawancara nih sama orang yang baru pertama kali melihat Jemaah Fenah seperti apa. Gimana, Mas? Kesannya? Wah, layak sih. Pasar tradisionalnya menggambarkan Afrika banget dan Maroko banget. Jadi kesan Arabnya dapat, khas Arabnya kena, Afrika utaranya dapat, tapi dipadu sama perpaduan Eropa. Layak, harus ke sini. Yes, bikin TikTok yang ini. Yang jalan itu. Oke. Okay. Tadi udah tadi yang di sini. Jarang-jarang kesini, semuanya harus pada datang kesini. Ambience-nya beda banget, nggak sembarang pasar gitu. Oke, okay, thank you. Next, gimana Ilham nih? Terima kasih buat Mas Kusnadi udah mengajak saya ke Jemaah Fenah ini. Asli sih bagus banget tempatnya. Buat teman-teman yang pengen ke Maroko jangan lupa kunjungin Jemaah Fenah ini. Ya, sekarang saya akan nunjukin salah satu spot yang paling bagus pas di saat seperti ini sebelum matahari tenggelam. Ada salah satu spot yang paling cakep buat melihat sunset, itu ada di atas. Nih, ada di sini nih. Jadi kita bakalan naik ke sana melihat sunset dari atas. Oke, kita langsung menuju ke atas biar teman-teman nggak penasaran. Wow, cakep banget sunset di Jemaah Fenah. Masya Allah, gila. Cakep banget. Ini di sini teman-teman bisa menemukan berbagai macam orang jualan ya yang ada di Jemaah Fenah. Kalau di sana itu ada banyak orang jualan buah, jeruk. Kemudian di sini ada makanan dan di sampingnya ada banyak sekali para grup-grup musik jalanan yang menampilkan pertunjukan musik. Kemudian ada pertunjukan ular kobra juga di sana. Yang jelas hati-hati jangan terlalu dekat karena biasanya kalau kita ketahuan ngambil gambar bakal dimintain duit. Ini ada kera juga. Wih, komplit banget di sini. Jam segini lagi kredit-kreditnya. Yuk, kita naik yuk. Cakep banget sunsetnya. Oke. Yuk. Mana naiknya? Dari sini. Ya, buat teman-teman yang mau naik ke atas di sini. Itu lewatnya dari sini. Namanya Cafe Grand Balcon du Cafe Glacier. Oke. Ya, di sini banyak banget kendaraan, guys. Hati-hati, ada mobil, ada sepeda motor, ada Delman, ada kedelai. Ya, cakep banget nih. Ini salah satu gang menuju ke dalam perumahan, bentuknya labirin ya. Ini nggak harus masuk dulu naik tangga yang mau ke atas karena nggak ada lift. Karena ini sebetulnya kafe ya. Ada di rooftop, ada di atas, dan di sana kita bisa melihat pemandangan semua alun-alun Jemaah Fenah. Sampai juga di rooftop. Iya, jadi ada syaratnya, Mas, kalau mau ke rooftop harus beli apa dulu? Beli minum. Beli minum dulu. Iya. Oh. Wajar sih di setiap restoran biasanya gitu. Ya, normal ya. Berapa tadi harganya per orang? 2 euro. Iya. Atau 20 dirham. Dan teman-teman pasti penasaran seperti apa pemandangan dari atas nih. Wow, gila, cakep banget. Oh, amazing. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa view dari atas dari rooftop nih, bisa dilihat di depan ya. Cakep banget. Nggak bakalan rugi meskipun harus bayar 20 dirham buat minum. Itu pun dapat minuman. Karena dari sini kita bisa melihat semua pertunjukan kemudian orang-orang yang ada di kawasan Jemaah Fenah. Di situ ada musik, ada orang jualan, kemudian banyak juga turis-turis yang datang. Cakep banget, gila. Wui. Acai. Gimana mas bentuknya, modelnya mas? Tanya mas, tunjukin mas.
kita minum teh dulu sebelum dingin ya, karena ini enaknya itu diminum pas lagi anget-angetnya. Ini namanya acai binakna. Jadi teh ini dicampur dengan daun nana yang rasanya mentol. Jadi tanpa dicampur dengan mentol itu sudah kerasa banget. Dan kalau teman-teman ke Maroko wajib nyobain teh ini. Ini adalah teh khas Maroko. Oke, sekarang kita sudah berada di hotel nih di Marrakesh. Besok pagi kita mau lanjut lagi sebelum istirahat. Pastikan udah dicas semuanya. Besok keliling Marrakesh. Gimana bro, udah aman bro? Wih, layak. Perut udah keroncongan nih. Iya. Di sini kita mau keluar sebentar sambil menikmati suasana malam dekat hotel. Tepatnya di stasiun Marrakesh ya, biar tahu suasananya gimana. Yang di sono lagi buka-buka koper tuh, harta karun banyak banget. Wah, harta karun semua itu. Kamu dagang apa di sini, Pak?